Halo guys, it's Lutfi Ali Maunir and welcome back to Survival Evolve with Mod Extinction Core. Alright guys, hari ini kita bakalan melawan Green Chieftain. Gue lagi iseng main kesini tuh, terus pas gue lihat di sono ada Rollo Green Chieftain level 3. Gue gak tahu antara dia bisa di-tame apa enggak. Tapi untuk mendapatkan Prime Tech Armor, kita harus melawan salah satu dari Chieftain. Nah, gue sendiri gak akan kuat buat ngelawan dia. Gue bakal masuk ke gua ini. Dan katanya di goa ini ada sebuah harta karun yang bisa kita pakai buat menguasai dunia Ark. Ada dua harta karun. Pertama, dia ada di goa. Dan satu lagi dia ada di gunung katanya. Gue baca-baca di modnya itu. Oke, mungkin kita bisa masuk duluan, Kay. Let's go. Sini, Kay. Sini, ke bawah, Kay. Oh, ada di bawah. Awas. Apa udah ada demo aja nyerang. Udah pisan ya. Kasih berry kalau mau ditem. Kalau mau ditem kasih berry aja. Gabut. Nah, ini berry. Oke, yes. Oh, ini langsung gantiin demo kita yang mati kemarin gitu loh. Tapi kita suruh dia tunggu di sini aja karena di dalam itu cukup berbahaya, guys. Oke. Okay. Pedang gua udah siap. Yuk. Tetap kalau ada yang apa langsung gua cabok aja. By the way, itu ular yang di sana kok lebih besar daripada ular yang ini ya? Kayak ular yang di sana kok lebih gede gitu ya? Oh iya, gue butuh fiber, guys. Kok gede gitu? Oke. Ada raja ular. Kanan mana raja ular, Kay? Kakak, gue kakinya gitu. Oh shit. Mati dia. Kayak lo mati dari mana? Gue dilempar poison yang ada. Bentar ya, gue harus ambil fiber dulu. Fiber itu dia fiber. Tadi green trapnya di sana ya? Aman. Ada fiber perasaan 3000. Ini ada. Mana ada fiber 3000? Kenapa nggak ngomong? Mau apa? Yuk. Ini nggak bisa dimatiin. Bisa ditangkap kali kayak itu, Kay? Tuh raja ularnya keluar tuh. Nah gini, yo, I will catch you. Matanya lagi tuh, guys. Wah, nggak ketembok kayak bulky. Shit. Aduh, ayo nggak bisa terbang, Kay. Tolongin, Kay. Pingsanin, Kay. Apa, Kay? Hebat, pingsan. Tapi dia masuk pokeball, guys. Untungnya. Tolong kasih stimulan. Stimulan. Saya mau ini. Bodo amat. Diambil Tranquilizer Dartai. Hebat. Ini namanya barter. Gak kasih stimulan lah. Cepet, Keke. Itu di sebelah kanan ada Green Chieftain. Nah, ada. Di remote use item dong. Cepet. Ada Green Chieftain itu di sebelah kanan. Nah, udah, cepet. Oke, tapi kita udah turun, guys. Apa aja turunnya? Untungnya. Yuk, kita pick up. Prime Titanoboa. Oke, ini adalah boss dari seluruh ular. Kita pakai aja. Oke, gue mau kasih nama lagi nih. Bodo amat, dia terlalu keren untuk semua ini. Bisa di-tame. Tanikin health-nya. Stamina, Wake, Movement Speed, dan Melee Damage. Oh my god, it's really awesome. Ini bakal keren banget, guys. Halt, kita gedein. Nah gini, level 78. Tapi ngeratnya gimana caranya ya? Oh itu, dia ada terseret. Okay. Susah juga, guys, yang dalam ini. Yuk kita masuk pakai Nagini ke dalam. Yuk, let's go. Bersatu dengan angin. Mati dulu kamu, nak. Dapat spoiler meat. Di sini mah spoiler meat semua. Udah tau Nagini makannya daging segar. Ini daging segar kan? Nah, sip. Oke, Nagini makan dulu, guys. Oh, ada lipat depan air. Chidori. Mati lu semua. Chidori mata lu rasanya itu. Kill. Ayo punya Nagini, Kay. Kerasin deh. Mandanya Orochimaru nih. Kerasin deh. Kiri, Kay. Jalan terus, guys, ke depan. Kita harus cari harta karunnya di mana. Amen, proses on earth. Nah, sini, Kay. Naik ke atas, Kay. Ketuk. Enaknya pakai ular tuh gue bisa manjat ke atas gitu loh. Kayak pakai tank tire. Makan yang banyak ya, naik gini ya. Biar kamu sehat dan kuat. Itu kah, guys? Oh, itu bukan. Itu artifak biasa. Gue udah gak pernah ngambil. Lalu sini, Kay. Sini, Kay.
Kita, gua belum pernah. Memang. Kita cari aja tempat yang belum pernah kita eksplor di sini. Sini lah ya. Oke. Balik lagi bos ini mah. Mantis loncat. Mantis. Golong-golong. Oh, golong biasa, rubble golong, guys. Mati, mati. Mati. Ih, mantisnya keren dah warnanya. Oh my god. Kill mantis, guys. Ini mah. Dor. Tempat mati lu semua. Mundur, bukan di sini tempatnya. Mesinnya panas. Oke, oke. Balik lagi, oke. Sini ikut tank. Ke bawah. Ikut tank ke bawah. Ini ikutin tank ini. Itu apa? Apa? Artifak. Ini ikut tank dulu. Ada Gary lagi. Itu mah tempat tempat kita pulang tadi. Balik. Jamblok. Itu apa? Itu teleporter tempat kita pulang. Oh, itu sih. Sini kayak ke kiri, kayak ke tank. Sini ke tank. On the way. Ke depan lagi sedikit. Ini dari sini tadi tuh gua jatuh itu. Ini ke kanan tuh bukan kan. Berarti lurus. Oh, ambil jalan kiri coba, guys. Jadi kita ambil lewat kanan, kan. Sini lagi nih. Badannya kegedean, kagak bisa masuk. Oh, masuk nih. Oh, ini ada cave rahasia gitu. Kalau nggak salah ada tempat masuknya gitu deh, kita coba cari. Tidak apa ini? Buntu ya ini ya. Apa itu? Siapa ini? Siapa ini? Cuy, langsung ngapung lah. Nyangkut bapak. Awas kek, Tajun King. Banyak sekali Tajun Kingnya. Ada rubble golem lagi. Atok. Itu apa? Rubble golem. Ayo, artifak. Mana, di mana kek? Di atas. Terus mana? Sabar ya. Indigo, gem. Oh, kamu ada di mana, bapak? Eh, di bawah sini. Mana? Well. Well. Bodoh amat. Penipuan massal. Kita di jalan. Kira-kira di jalan lagi di sini, kek? Oh, guys, ada jalan lagi tuh di sini. Kek. Ada artifak lagi, kek? Enggak, sini, serius goblok. Lurus dikit ada artifak lagi, sini. Sini. Mana? Sini. Tuh. Geng. Gege, ketipu. Ketipu part 2. Tapi apa namanya? Oh, ternyata ada jalan kecil gitu loh, guys. What the fuck is that? Jangan bilang ini adalah harta karunnya. Bahaya lah. Oke, sini, kek. Torpornya 500.000, anjir. Enggak, sini goblok. Ini apaan ini? Iya, torpornya 500.000, anjir. Darahnya 691 juta. Wah. Your cerita. Oh, ini, guys. Oh, ini yang ditaruh itu. Ini bisa dirat. Mana naik? Papa lo. Gak keras sih. Coba kita naikin, guys. Bisa dirat kata. Oh, bisa dirat. Ini menurut mother ya, kek? In the name of love. Bisa nembak kalau pencet klik kanan. Hebat. Okay. Lihat ini lagi. Lihat tank nih. Langsung metong. Ini keren banget, guys. Oh my god, ini tank brute mother. Keren banget, sumpah parah. Kalau kita pecet penghabisan massal. Oke, kita coba jurus lainnya, guys. GGWP, anjir.
Itu apa itu? Gak tahu, kayak keblast gitu loh. Tetetet, bam 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 bam, mati semua itu satu area. Oke, coba pencet Oh, ini ngeblast gitu, ngeblast racun gitu. Oke, guys, gue bakal kasih tahu ke kalian nih. Tapi ini ngeluarinnya gimana? Kayak mentok jalannya juga. Tuh. Anjir, dia punya jalan rusak ekosistem. Ini kita gak bisa ngeluarin dia, guys, dari sini. Badannya ke... Gak baik ini buat lingkungan. Gak bisa, ini badannya gede ya. Kayak ini gak bisa keluar dari ada sini. Ada bis, lemah, ada bis. Hah? Itu ada bis. Sedikit gigi lu, bis. Mana itu ada bis. Ya, ya. Kita mesti dinaikin, guys. Langsung metong. Anjir, berapa juta ini health-nya? Dia belum dikasih makan nih kayaknya. Tuh kan bener. Kayak mana ada meat enggak? Kasihnya coba ya, guys ya. Dimakan ya? Oh, dia enggak makan, guys. Dia enggak makan, guys. Dia robot, anjir. Apa itu? Oh, bis. Anak laba hejo. Bodoh amat. Oh, guys. Kita ngetem. Kok masih diam sih? Hey, Silita. Namanya Silita, guys, the primordial being. Mungkin ini salah satu dari harta karun yang dibilang ya. Oh, di sebelah wonder. Ini kalau kita lihat, ini bentuknya mirip brute mother banget, tapi dia pakai armor. Mungkin jatuhnya kayak cyborg brute mother gitu kali ya. Wah, ini keren banget sih extension. Di sini kayaknya kita nggak bisa keluar, tapi dari sini. Oh, tapi kalau kita tembus kena gini mungkin bisa kali ya keluar. Gua kepleset tapi dia kalau gitu. Kepleset mati nih. Oh, enggak amat. Bikin. Sini, kek. Dengan gini mungkin kita bisa ngelawan trapsman yang ada di luar kali ya, guys ya. Shiftan yang ada di luar. Mampet kah? Yang bisa keluar. Anjir, mentok kek. Nggak bisa dong. Gimana ya? Kita pakai green pocket cage kali ya. Oke, sorry. Kita pakai green pocket cage. Tuh, ini apaan lagi? Ya. Sabar kek. Gua mau masukin dia ke green pocket cage dulu. Masukin semuanya. Enggak, ini aja nih, ini aja si Silita aja. Oke, masuk, guys. Semoga di luar masih bisa dikeluarin dan dia enggak menghilang. Ayo kek, kita keluar kek. Manda, let's go. Yuk, keluar kek. Ini gila banget ya, guys ya. Tadi ya kita bisa ngeluarin blast yang benar-benar langsung jeger orang-orang, langsung mati semua yang ada di sekitar dia. Ini kalau buat PvP, kalau sampai, aduh, mana kok nyangkut-nyangkut gini sih, double. Jurus maut. Aduh, itu si laba hejo bikin nyangkut aja sini, guys. Yuk. Oh my god, ada. Guys, ada Prime Titano buah yang lain. Matiin dulu, guys. Wah, ada dua anjir Prime Titano buahnya. Oke, yang pertama mati. Tolong dibunuh, Mr. K. Oke, mati. Semoga ada dana. Mati. Yuk, ke depan. Doh, nyangkut. Yuk, ke depan. Oke, guys, kita langsung aja lawan si Green Chieftain itu. Aduh, kok nyangkut lagi. Ah, double nih, mana nyetirnya. Yuk, ke depan. Oh, ada Jeggy. Bukan. Nyangkut lagi. Nah, jadi Jeggy. Guys, ada Alpha Mantis di sana. Gua pengen dah gua sama Alpha Mantis soalnya. Tapi dia lagi berantem lawan. Ah, bodo amat. Ambil Alpha Mantis keren aja. Ya udah, ambil lah Alpha Mantis kalau itu. Urus dulu yang lainnya tapi ya. Gimana cara ngambil? Tinggal dipingsanin. Enggak, mana pingsanin ini nih. Dapat tuh Alpha Mantis ya. Tapi ini mana pingsanin yang lain nih? Mana pokeball-nya anjir? Kayak hancurin pohonnya kayak pokeball-nya di situ. Apa? Reaper-nya yang ganggu ya, Dan? Ini apa nih? Biasa gila itu mah. Nah, ini Riotonnya hancur dulu. Kabur lagi nih. Nembak siapa, goblok? Stimulan aja, takut mati. Lagi bawa bos nih. Stimulan. Sama ininya satu. Bodoh amat. Dua. Langsung.
berak-berak di celana. Langsung kita guys, kita keluarin aja green pocket chat kita tadi yang isinya Silita. Kalian boleh kasih nama juga ke Silita ini. Anjir, oh, langsung pakai. Guys, langsung mereka datang guys. Pasukan itu datang, mungkin bisa kita langsung bantai. Oke, lihat aja. Oke, anak-anak. It's time to kill them. Mereka lagi menyerang. Kalian semua gak ada apa-apanya di mata gua. Mati lu semua. Easy banget. Langsung mati. Langsung metong. Oke guys, kita cek aja di Green Chieftain dapat sesuatu kah? Oke, kita dapat artifact 1, Life Coloring, Call to Arms, Medium Experience Potion, enggak usah kali. Ada warna pink. Oke, kita mungkin bisa pakai. Sama ada warna Abyss. Celestial. Wow, ini kuat banget loh guys si Silita ini. Satu kali pencet langsung rata semua, maksudnya gila gak sih? Mungkin ini terlalu imba kali ya guys. Ini salah satu harta karun yang ada di art. Mungkin lebih dari artifact. Karena sekali pencet itu orang-orang bisa langsung rata gitu sama dia. Nih, misalnya ini ya. Kita aja ada di sini. Terus kita pencet X aja. Kelar dong semuanya, hilang langsung guys. Tuh, ini gituan aja mati langsung. Nih kita R coba ya. Mati loh. Apa lagi? Tadi di mana si mantis? Dekat pohon. Coba ingat cari pohonnya. Tuh, ada pokeball enggak di situ? Enggak anjir. Ini. Tuh. Tuh. Kelewatan dia. Kelewatan. Nih guys. Apa mantis mana nih? Wah, gua mau pakai coba satu ini ah guys, ganti baju, ganti warna baju. Tuh, Alpha Mantis. Gila. Guys, ini gila banget sih Silita Primordial Being ini. Tuh. Ini too much crazy dan katanya sih masih ada satu harta karun lagi. Menurut kalian kita harus nyari apa enggak? Tapi itu ada di daerah gunung guys dan gua juga belum tahu bentuknya apaan. Gua belum tahu itu bentuknya apa. Ini apa mantisnya bisa bikin senjata? Oh iya, bisa crafting sistem emang gitu. Oke, mungkin segini aja guys video buat hari ini. Ini terlalu imba banget, mungkin gua gak akan terlalu sering pakai dia. Kecuali udah kepepet banget ya. Ini dia sekali blast langsung kelar semua loh. Oke guys, mungkin itu aja buat video hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka sama videonya. Dan jangan lupa juga apakah kita perlu untuk mencari satu harta karun lagi guys. Ini aku pilih 200.000 cukup. Ini aja udah terlalu imba. Ini udah terlalu imba banget guys. Kalian boleh kasih nama siapa yang cocok buat si Brute Mother imba ini. Dia bisa nembak ini loh, racun loh. Dan kita juga kayaknya bisa mengisahin orang deh guys pakai ini. Coba ya. Oke guys, so thank you for watching. This is your Chief speaking here. I say bye bye.